Assalamualaikum semua, saya Nak Abdul. Okay, ini adalah rezeki Allah sekali lagi, rezeki Aina Abdul. Alhamdulillah, thank you so much to TV3 terutamanya kerana ini adalah kali keempat mereka memberi kepercayaan kepada saya, and saya rasa kali ini tanggungjawabnya lebih-lebih besar lagi, bukan saja untuk saya tapi malah untuk semua yang bekerja dengan Aina Abdul lah. Sebab nak menyiapkan Aina Abdul ni satu tanggungjawab yang besar sebenarnya. Bukan mudah. Saya ni banyak benda nak kena touch up. Jadi ini adalah semangat semua yang menyokong Aina Abdul, terutamanya my fan club iNations. So untuk lagu ini, comparekan dengan yang sebelum ini agak berbeza. Jadi pada Aina, lagu ni di mana kekuatannya? Oh, okay. Yes, lagu ini, kali ini Terus Hidup ni lain sedikit dia punya bunyi, dan I would say the whole feel lagu ni memang berbeza sikit dengan tiga lagu lain, kerana saya pun kali ini bekerjasama dengan arranger yang sebelum ni saya belum pernah bekerja. So, kekuatan lagu Terus Hidup ni sebenarnya lebih kepada perjalanannya, maksudnya graf lagu ini. Kalau anda dengar lagu ini, we start small but we end big, and then we still bring apa ni, suka ada, marah ada, kecewa. Jadi semua emotions yang saya letak dalam lagu ni, hopefully peminat dapat capture, hopefully juri pun dapat dengar isi hati saya. Penerangannya sudah, jadi mesti it comes with something yang, you know, expected ke unexpected ke, macam plan je? Of course, kita nak go with the unexpected things, kan? Supaya orang tak jemu dengan Aina. Saya ni seorang yang saya suka bagi surprise ke orang. In a good way, kan? Surprise yang best. Supaya orang akan rasa, setiap kali nampak Aina Abdul, orang rasa fresh. Orang rasa macam it's a new thing. Jadi saya nak cuba, itulah yang saya cuba untuk kali ni. Dah sebab dah tahun keempat, kadang-kadang saya pun, saya tak ada idea tau kadang-kadang nak buat apa. Of course, saya, kita akan tengok banyak-banyak reference daripada Mak Saleh. Apa lagi yang diorang buat? Apa lagi yang diorang keluarkan? Itu kita contoh. Kita ambil contoh yang baik untuk kita ketengahkan di semifinal nanti. Tunggu. Okay. Bagaimana Aina melihat lineup untuk separuh akhir ini? Okay, sebenarnya lineup kali ini saya rasa lebih lagi sengit. Lebih sengit kerana banyak otak-otak yang dia masuk juga. Sebab bukan masuk Aina, otak-otak yang saya saya membesar dengan lagu-lagu mereka tau. Jadi sebenarnya peluang untuk menyanyi dengan mereka di dalam satu ruang yang sama, sebenarnya itu penghormatan. Sebab saya I would never even imagine to be in the same room, in the same competition, bersaing bersama contoh Jacqueline Victor, Liza Hanim. Nama-nama itu saya macam takut. Dayang, Kak Dayang, Nova Iza. But I love Kak Jack. I love you so much. Hi Kak Jack. yeah, thank you TV3 sebab masukkan saya sekali. Pastinya harapan peminat juga untuk Aina lolos ke final. So mungkin Aina ada kata-kata untuk dia orang. Doa mungkin, doa ke doa Aina, kan? Okay, saya, of course saya nak masuk final. Not lah, kita kita datang dengan semangat yang berkobar-kobar. InsyaAllah saya nak buat yang terbaik untuk semifinal. Saya nak nyanyi dengan sempurna. Saya nak nyanyi dengan tenang. Saya nak kuat untuk kali ini kerana Terus Hidup ni susah sikit. Dia punya pembawakan lagunya susah sedikit, mencabar. So I also want to wish to other 29 songs. I'm here also because of you guys, kerana membuat saya sentiasa nak bersaing, you know, in a good way and a healthy way. So congrats to everyone, and we'll see you. I'll see you guys in semifinal. Sebenarnya dah ada. Cepat kita. Konsep kita tak boleh share, tapi keyword dia adalah I would say
strong. Ah, strong. Ah, kuat. Dia wanita kuat.